Saya Melisa Andriani. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya merupakan salah satu peserta dari Wardah Inspiring Teacher 2021. Saya akan menjelaskan mengenai media aplikasi yang saya gunakan. Saya menggunakan 4 media aplikasi untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Aplikasi yang pertama saya gunakan adalah Plotagon. Plotagon ini kita bisa menggunakan video dan karakter sekaligus untuk membuat suatu media pembelajaran. Berikutnya, media aplikasi yang saya gunakan adalah Canva. Canva sangat mudah sekali digunakan. Canva bisa kita gunakan untuk membuat background atau menyatukan gambar yang kita inginkan. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah PowerPoint Office 2010. Nah, PowerPoint Office ini bisa langsung kita dapatkan dari aplikasi Windows yang ada di laptop atau di PC kita. Selanjutnya, aplikasi yang saya gunakan adalah Filmora. Filmora merupakan aplikasi editing video yang bisa kita gunakan di PC ataupun di laptop kita. Aplikasi lain yang saya gunakan untuk editing video adalah CanMaster. CanMaster ini saya gunakan hanya jika saya bekerja mengedit video tidak menggunakan PC maupun laptop. Refleksi perubahan setelah saya menggunakan aplikasi tersebut, saya merasa peserta didik saya semakin bersemangat dalam pembelajaran dan lebih mudah memahami materi ajar yang kami pelajari pada saat itu. Meskipun dalam pembuatannya cukup repot dan melelahkan, namun sebanding dengan hasilnya. Kemudian, Merdeka Belajar bisa dilaksanakan sepenuhnya di kelas tanpa harus guru selalu memberikan ceramah dalam menjelaskan materi di depan kelas. Nah, demikian media aplikasi yang saya gunakan. Terima kasih. Salam Wardah. Inspiring Teacher 2021.